Di arena Car Free Day Solo, Jawa Tengah, pagi tadi mendadak sangat ramai. Pasalnya para pengunjung berkumpul melihat ajang berlatih seni bela diri asal Brazil, Amerika Serikat, Capoeira di tempat ini. Sejumlah komunitas Capoeira Solo unjuk kebolehan mereka dalam bela diri ini. Capoeira sendiri adalah seni bela diri asal Brazil yang paling banyak digemari di negara asalnya setelah sepak bola. Capoeira merupakan seni bela diri yang menarik dan atraktif. Yang menarik dari Capoeira adalah keunikan dari gerakannya. Setiap gerakannya memperlihatkan sebuah tarian dan akrobatik. Ini karena dalam gerakannya Capoeira selalu diiringi musik. Namun di balik tarian tersebut terdapat jurus-jurus yang mematikan. Karena gerakannya sebagian besar akrobat, tentu tidak mudah untuk mempelajarinya. Gerakan Capoeira juga tidak menghambat minat perempuan, bahkan perempuan berjilbab pun ikut bergabung dengan seni bela diri ini. Christian, Humas Capoeira Solo, menjelaskan Capoeira sendiri cocok untuk segala usia, berat badan pun juga tidak mempengaruhi dalam bela diri ini. Komunitas Capoeira sendiri sangat berterima kasih kepada pemerintahan Kota Solo yang memberi kesempatan mengikuti ajang Kota Kreatif 2015 ini. Dan berharap kepada Pemkot Solo agar kedepannya lebih memberikan fasilitas agar lebih harap kepada Pemkot Solo agar kedepannya lebih memberikan fasilitas agar lebih berkembang.